Hai guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys hari ini? Ingat, selalu semangat. Udah mantap. Nah, lihat guys, apa yang berbeda dari video gue yang kali ini? Perdana banget ya guys ya. Jadi kalau kalian penasaran kok bisa berubah tempat review gue, kalian harus nonton di video gue yang sebelumnya. Gue akan taruh linknya di sini, dan di situ gue juga taruh budgetnya berapa sih untuk setup meja seperti ini guys. Jadi gue kasih bocoran sedikit, kalau ini gue beli dari IKEA ya guys ya, rata-rata IKEA. Kalau ini cutting matnya nggak di IKEA guys ya, ini berbeda, ini dari toko Gundam yang gue beli. Oke guys, nah di video kali ini gue akan melanjutkan salah satu Gundam yang gue beli di Malaysia kemarin guys. Nah, kira-kira apa nih guys? Langsung ayo kita ambil guys. Tada, ini guys, HG Zoward. Wedeh, cakep nih guys. Ini sih mantep guys ya, udah gak sabar banget nih gue review. Nah, untuk harganya sendiri yang gue beli adalah di sini terlihat ya guys ya, 61 ringgit guys. Kalau kita kaliin pas kurs yang kemarin pas gue beli di sana adalah 3.460 rupiah 1 ringgitnya. Jadi total yang kita beli adalah sekitar, gue buletin aja guys ya, 211.000. Wih, mantep. Ini sih kalau gue cari di pasaran sekarang sih lebih murah daripada di Indonesia guys ya. Kalau di Indonesia sih masih dapat sekitar 230.000, 240.000. Ya lumayan guys ya, irit 20.000, 30.000-an. Wedeh, cakep. Oke guys, sekarang kita gak usah tunggu lama-lama lagi, langsung kita proses melihat gimana jadinya. Are you ready? And let's go guys. Ini guys, si HG Zoward ini benar-benar keren banget guys ya. Dari secara bahan, artikulasi, snap fit, ini perfect banget. Apalagi dengan harganya cuma 211.000 ya guys, yang gua dapat ya guys ya. Lebih murah daripada di Indonesia. Ini benar-benar worth it banget untuk dibeli guys. Kalau misalnya kalian masih bisa ketemu di toko online maupun offline, buruan dibeli guys, karena ini worth it banget untuk dibeli. Nah, sekarang kita bahas dulu apa aja yang kita dapat nih guys. Pertama, kita dapat beam gun. Ini beam gun yang dipegang dia. Ini juga ada artikulasinya, keren banget, nanti kita bahas. Terus kita dapat ada di belakang di sini namanya vector booster guys ya, vector booster. Terus kita dapat juga beam saber, ada dua nih guys. Beam saber ada dua. Wih, keren gak sih? Coba kita lihat secara detailnya dulu nih guys. Nih,
Lihat, ini benar-benar bahannya enak banget sih guys, asli. Ini bahannya sih enak ya guys ya, gue suka banget sih. Pas, apalagi snap fitnya, terus bagian-bagian artikulasinya, bagian kaki pas kalian pasang, di bagian ball joint ini, lengannya, ini benar-benar something new. Benar-benar sesuatu yang baru daripada Gundam-Gundam yang lainnya guys ya. Benar-benar keren banget, unik banget guys. Ini benar-benar kalian harus beli. Aduh, gue ulang-ulang ngebilangin, kalian harus beli ya. Nah, terus satu lagi guys, yang gue mau kasih tahu, ini gak ada stiker sama sekali. Mantap gak tuh? Gak ada stiker sama sekali, termasuk matanya, di kepalanya, dimanapun tidak pakai stiker. Keren kan? Nah, sekarang kita langsung bahas artikulasinya. Sekarang gue cabut dulu dari beam gunnya nih guys, yang gue bilang, ini beam gunnya, itu ada artikulasinya. Nih, bentar gue cabut nih. Tuh, jadi kalau mau keluarin dari tangannya, itu kalian harus buka dulu beam gunnya guys. Tuh. Oke, ulangin lagi, kita buka. Ya, copot. Bentar. Nih, beam. Nih, beam gunnya kita tarik. Oke, baru kalian keluarin. Nah, gua taruh dulu di sini Zowardnya, berdiri. Berdiri dulu, guys. Berdiri dulu ya. Nah, ini deh, guys ya. Nih, detailnya beam gunnya. Nah, sekarang kita tutup lagi. Iya, ini dia, guys ya. Coba lihat depannya. Sebenarnya missing color-nya lumayan lah ya untuk beam gunnya. Kalian bisa taruh apa ya, warna hijau di sini, warnain, terus detailing dikit. Nah, ini juga bisa dicabut nih guys. Ini untuk apa sih namanya, untuk isi pelurunya. Nah, bisa dicabut juga guys. Tuh, dimasukin lagi. Asik gak tuh, sedetail itu guys. Wih, cakep ya. Nah, sekarang kita bahas untuk beam saber-nya. Nah, mana pegangannya guys, mana gagang untuk dipegang beam saber-nya? Ada di sini. Nih, oke, dua-duanya lengkap ada di sini guys. Jadi perlu kalian cabut. Nah, di sini agak tantangan ya guys ya. Mungkin karena gue gak ada kuku atau gimana, jadi cabutnya tuh agak susah nih. Aduh, tuh malah tangannya kecabut. Bentar ya, nih. Ini karena gue gak ada kuku aja nih guys ya, jadi gak bisa dicabut. Adalah mental tuh. Nah, tuh cabutnya harus hati-hati. Kenapa juga harus hati-hati nih? Untuk penusuknya itu agak kecil guys, jadi gue takut patah guys. Jadi kalian harus tariknya pelan-pelan nih guys ya. Jangan tarik ke atas, tapi pelan-pelan kalian goyang-goyangin sampai dia copot sendiri. Oke guys, nah ini dia pegangannya, ada dua ya guys ya. Sebelah di sini satu. Nah, coba contoh kita pasangin beam saber-nya. Nah, asik kan? Asik nggak tuh? Iya, yeah, ini ya beam saber-nya. Oke, bisa kalian posein di sini, tinggal masukin aja. Tuh, mantep kan? Tuh, mana ini. Nah, cakep. Oke. Nah, langsung aja kita bahas artikulasinya. Oke, kita pasang lagi nih pegangannya. Yah, mantap. Nah, sekarang kita bahas dari mana dulu nih, guys? Kita bahas dari backpack-nya dulu kali ya, guys, ya. Dari vektor booster-nya. Nah, vektor booster-nya itu bisa diputer ke depan. Wih, jadi tembakan, guys. Nah, cakep nggak tuh? Ya kan? Keren sih. Ini sebagai prajurit ya, guys. Kita ngomongnya kayak kroconya ya, guys, ya. Prajurit ini udah keren banget sih, guys. Apalagi ada Demi Trainer di sebelah sana, guys. Cucu Demi Trainer. Buh! Bu, keren ya. Nih kita balikin lagi. Nah, iya, mantap. Nih kita detail boosternya. Mantap ya. Nah, sekarang kita ke bagian kepalanya nih guys. Kepalanya coba kita lihat. Bisa diangguk-anggukin. Oke. Kalau diputer 360 derajat bisa guys. Bisa 360 derajat. Cakep. Nah, bagian lengan. Alah, baru mau bahas lengannya. Terlalu licin. Nah, diputer. Tunggu. Ini agak ke dalam dia ini, guys. Sebenarnya bisa dimajuin. Tunggu. Ini gara-gara ke dalam ini nggak bisa diputer nih. Gua tarik keluar dulu kali ya. Lanjut ke bagian bahunya, guys. Ini bisa dicondong ke depan sedikit ya, guys ya. Tuh, alah, ini copot nih. Ntar tarik agak masih keras dikit lah ya, guys ya, karena masih baru. Tarik lagi keluar. Ayo keluarin. Kaku banget, guys. Nah, oke, bisa dibusungkan ke depan, mantep kan? Terus bisa diputar 360 derajat tentunya. Terus bisa diangkat seperti ini. Wih, lihat tuh artikulasinya, mantep kan? Turunin lagi, oke? Nah, sekarang bicepnya, alah, bentar. Bicepnya bisa diputar 360 derajat juga. Mantep kan? Lanjut, terus untuk sikunya, coba kita lihat. Wih, cakep. Sikunya kita ulang lagi.
Kita ulang lagi. Nah, cakep, ya kan? Iya enggak. Nah, sekarang kita ke bagian dada dan perutnya nih, guys. Ini artikulasinya mantap nih. Mantap gak tuh? Coba ulang. Turunin lagi. Tekuk. Tuh, nunduknya mantep banget, guys. Lihat nih. Wih, gila bagian bodinya kasih bagus ya, guys, ya. Nih, tekuk lagi. Wah, cakep. Ulang lagi. Mantep. Coba ke kiri dan ke kanan. Bentar. Iya, copot. Iya. Bentar, pasang lagi dulu. Nah, ke kanan. Segini doang. Kiri. Wih, mantep tuh kiri. Kiri. Ulang lagi. Kanan. Nah, mantep. Ini sih badannya bagus ya, enak ya. Kalau kalian mau main-mainin pose-pose ini bagus. Terus bagian depannya ini juga ada artikulasinya. Oke? Ada artikulasinya juga. Terus kita ke bagian kakinya. Kita lihat split. Ini bisa sih, guys, split. Bisa ini. Nih. Oh, splitnya cuma segini doang, guys. Jadi nggak lurus banget ya. Ini maksimalnya, guys, ternyata. Coba lagi tes. Hah, iya, guys. Cuma ini doang, guys. Segini doang. Alright? Segini doang. Iya, yeah, copot ininya. Tunggu bentar. Oke, terus kita kalau tendang ke depan. Mantap. Tendangan ke depannya mantap. Nih. Tuh, mantap ya. Ke belakang. Waduh, cakep gak tuh. Ke belakang juga, guys. Cuma ini pantatnya kebentur. Copot dia jadinya. Coba kita ulang lagi pelan-pelan ya, guys, ya. Apakah bisa? Agak kebentur sebenarnya, guys, ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk maksimalnya segini. Cuma tadi karena kayaknya kehalang tangan gua paksain. Nah, copot dia. Tuh, copot. Oke, guys, copot pantatnya. Jadi, ya, maksimalnya segini lah, guys, ya. Nah, mantep gak tuh, kan? Cakep isi. Cakep. Terus ini, nah, dilipat. Lihat ujung kakinya bisa dilipat nih. Bisa jinjit begini, guys. Mantep gak tuh? Widih. Keren. Oke, guys, itu aja untuk artikulasinya, guys. Nah, sekarang kita kasih rating untuk secara missing color dulu nih, guys. Untuk missing color-nya sendiri, gue sih udah bagus ya. Udah gue suka. Jadi dari warna dari pabrik ini, warna hijaunya aja udah lumayan, guys, ya. Jadi cuma kurang detailing aja mungkin menurut gue, ya. Kalian perlu tambahin panel line lagi. Ini belum gue kasih panel line. Gue benar-benar pure murni. Cuma straight build doang. Gak gue kasih panel line sama sekali. Jadi menurut gue kalau untuk missing color ini masih oke sih, udah bagus banget. Jadi gue kasih nilai 9 dari 10, guys, ya. Terus untuk secara detailnya, wah, ini sih secara prajurit sih ini keren banget ya. Secara prajurit ya, guys, ya. Jadi gue kasih nilai 9 dari 10 juga. Ini lumayan bagus juga. Nah, secara untuk artikulasinya, masih banyak yang kaku dan gampang copot sebenarnya, guys, ya. Mungkin karena licin, oke. Kalau kalian udah punya HSG Sword ini, guys, kalau kalian punya nggak begitu licin, tulis di kolom komen, guys, ya. Mungkin aja yang gue dapet mungkin yang licin. Tapi mungkin, ya, kita nggak tahu lah ya, guys, ya. Tulis di kolom komen aja, oke, guys. Jadi kalau untuk secara artikulasinya, gue kasih nilai 8 dari 10. Ini overall benar-benar highly recommended. Kalian harus beli, ini bagus banget. Oke, guys, so sekian untuk video gue kali ini. Jangan lupa untuk komen kalian. Dan like kalian di video gue. Dan yang terakhir, guys, tentunya yaitu share and subscribe my channel. Oke, guys, so see you in my next video and have a nice day. Bye-bye, guys.